Kalau anginnya susah bang ya? Kalau kena angin susah deh ya? Nah, susah buatnya, kalau nggak ada angin ini baru cantik. Ya kalau ada angin itu pengaruh ya bang ya? Iya, dari apinya itu nggak stabil. Lepas aja dulu bang, kan nggak panas lagi, ya kan? Soalnya masalah sih. Iya, anginnya kuat kan. Nanti kalau hujan berpasang lagi kan. Grogi ya bang Nade? Grogi, iya. Grogi dia. Bisa ini tapi kawan satu lagi tadi sama teman.
Jadi best sellernya coklat semua nih bang ya? Yang paling banyak suka sih. Iya. Yeah. Yeah. Coklat ya? Iya, yeah, coklat aja. Ada berapa ini varian rasa? Ada 5, sejujurnya ada 6, tapi sih nggak ada setelah yang saya satu. Kacang biasanya. Iya. Yeah. Ada coklat, strawberry, blueberry, ada Oreo dengan keju. Ini aluminium nih bang ya? Baja sih ingat. Baja ya? Ini apa nih? Coklat. Coklat? Iya. Coklat, strawberry, blueberry, keju. Blueberry sama keju? Iya, Oreo. Oreo, itu aja toppingnya? Untuk harga sama semua? Sama semua? Keju aja yang 7.000. Keju 7.000, yang lain? 5.000. Oh, yang lain 5.000 semua. Berarti harganya terjangkau bang ya? Nggak mahal ya, cuma 5.000. Yang paling mahal keju 7.000 ya? Kalau dua rasa, double rasa 8 ya. Oh, kalau double rasa 8.000?
Jadi ini alat pemangkang ini baja ya? Ya bang ya? Iya. Terinspirasi dari mana ini jualan kayak gini? Ini punya sendiri bang? Punya bos. Sudah punya berapa cabang? Ada 3 nih. Ada 3? Ada 6 gerobak semua. Ada 3 gerobak semua? 6 gerobak ya? Iya. Ada di Tanjung Balai, Balai Karimun 2. Tanjung Balai Karimun 2, di sini 1? Di sini 3. Oh, di sini 3 ya. Di Uban ada 2. Di Uban ada 2. Keju 1. Ini satu saya kasih cewek tadi itu. Oh iya. Cuma keju 2. Biar jadi satu aja dulu. Kalau alat pemanggang ini pesan di mana ini, Bang? Di kata bos Surabaya. Di Surabaya ya? Berapa lama bang jualan di sini? Baru 2 bulan. Di sini 2 bulan? Iya, baru belajar juga. Baru belajar ya? Iya. Sehari bisa ngabisin berapa porsi? Berapa keping? Enggak, tergantung juga sih. Rata-rata? Biasanya kadang 3 atau 2 kantong gitu. Kantong. Enggak, kalau hitung per keping ini berapa biji? Enggak pernah hitung. Pernah hitung ya? Iya. Ada di atas 50? Lebih dari 50. Harga terjangkau ya, yang topping biasa selain keju 5.000, keju 7.000 ya. Iya. Double topping 8.000. Cuma nambah 1.000. Ya, Bang. Iya. Cuma nambah 1.000 double topping. 16. Oh, double topping 16.000. Iya, ya. Strawberry enggak ya? Iya. 2 topping, iya 16 kalau 2. Oh, double topping 16.000. Double topping 8 satunya. 8.000? Iya. Berarti cuma nambah 1.000, cuma nambah 3.000. Iya. Kalau double topping keju? 8. Keju coklat? Sama juga semua. Wah, murah sekali teman-teman. Cuma nambah 1.000 double topping. Ah, ini teman-teman wajib coba ini. Jadi coba lokasinya di tepi laut. Di tepi laut, ini di tepi laut. Pas di pinggir laut. Di pinggir laut Tanjung Pinang. Dekat alun-alun. Ada jajanan unik di sini. Namanya apa Bang namanya jajanan ini, Bang? The Crabs. The Crabs. Iya. Wah, mantap. Cara bikinnya diputer-puter sampai tipis gitu bang ya? Iya. Oke bang, terima kasih bang sudah ngizinin kami ngeliput video di usahanya jajanan kekinian ini. Nah, semoga tambah ramai bang ya. Iya, bang. Tambah ramai dan laris manis. Tetap semangat bang, jangan grogi. Oke, siap. Oke bang, terima kasih.